Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Irfandi Anwar. Nah, di video kali ini di hadapan kalian sudah ada blender. Nah, di video kali ini saya bukan mau men-service blender ya, tapi saya akan membagikan trik cara membongkar bagian giginya ini. Cukup mudah caranya ya. Kita nggak perlu membuka semuanya, nggak perlu membuka bodinya. Cukup membuka ini saja dengan obeng, dua buah obeng ini. Oke, bagaimana caranya? Simak terus video. Nah, sebelum saya bongkar, ini akan saya nyalakan dulu ya, bahwa ini masih keras, jadi belum pernah dibuka, maksudnya belum pernah saya buka di sini. Nah, ini masih keras ya, masih berputar normal. Oke, langsung saja kita buka bagian ini ya. Nah, di sini yang harus kalian siapkan nih obeng yang cukup besar ya, seperti ini. Dan ini untuk ketoknya. Jadi di sini akan kita ketok di bagian giginya. Ini kalian ketuk searah jarum jam ya. Ini kan jarum jam gini. Ini gini, kalian ketuk sini ya. Coba kita tes. Cukup mudah triknya ya, cukup mudah. Kalian pasti bisa. Ini kalian putar searah jarum jam ya, seperti ini. Dan ini sudah terbuka ya. Apabila kalian mau menutup lagi, kalian putar arah ini. Nah, ini ada satu lagi blender, ini yang warna putih ya, merek Miyako. Ini giginya, bagian giginya ini habis nih, kalian bisa lihat. Ya, bagian giginya pinggir-pinggirannya ini habis. Jadi dia los putarannya terhadap bagian tabungnya ini. Jadi los putaran karena bagian giginya udah habis. Oke, saya akan membagi juga trik cara membongkar ini, karena triknya sama aja sih sebetulnya. Sama aja. Tapi ngapa ya, kita bongkar terus. Nah, sebelum saya bongkar, saya tes juga nyalakan dulu. Oke, langsung saja ya. Saya ketuk juga, ini searah jarum jam juga. Cukup mudah triknya kan, terbuka. Oke, mungkin cukup sekian trik sederhana ini yang bisa kalian terapkan di rumah kalian ya. Ini cukup sederhana. Misal bagian ini sudah habis, kalian bisa menggantian di rumah ya sendiri, tanpa harus bawa ke tempat servis. Tinggal kalian beli giginya aja. Ini cukup murah, palingan cuma 5.000 atau 10.000 ya, tergantung lokasi kalian. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik logo lonceng supaya setiap kali saya mengupload video akan muncul notifikasi di HP kalian. Apabila kalian menyukai trik ini, jangan lupa like dan komen di bawah apabila kalian mempertanya. Dan jangan lupa di share sebaik-baiknya video ini supaya kawan-kawan kalian tahu cara membuka ini, gigi blender. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya.